Wow, karena semua saya makan ikan di sini. Wow. Predator makan ikan, makan udang. Kita kan juga jual ikan. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria Official, channel yang bahas tentang hobi seputar dunia hewan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan mengupdate atau mengecek harga ikan hias terbaru. Di sini saya berkunjung kembali di Ori Aquarium di Kota Lubuk Linggau. Di sini saya sudah bersama Mbak Ince ya. Iya, Ince kembali. Ketemu lagi sama Ince ya. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lihat ikan baru apa saja dan harga terbaru yang ikan hias di Ori Aquarium, silakan teman-teman untuk dapat subscribe, like, komen, dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita. Baiklah, kita langsung saja menemui Mbak Ince. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama kita tidak ketemu ya? Iya, benar. Ada 3 bulanan. Kurang lebih ya, Om ya. Gimana perkembangan usahanya sekarang? Alhamdulillah, setelah sudah dilipur sama Om Arinya, ya. Lumayan Om, lumayan banyak yang bertanya-tanya. Kali nggak ada pelanggan baru gitu. Pelanggan baru. Masa 2021. Nah, sekarang kita akan update harga ikan hias terbaru, Mbak ya. Apakah nanti ada kenaikan atau menurunan? Nanti kita akan cek langsung aja. Baiklah, teman-teman langsung saja. Nama dari sana dulu ya. Oh iya, boleh okay. Dari sana. Yuk. Sekarang. Baiklah, Mbak, ini apa nih, Mbak? Di sini ada ikan arwana SR. Wow. Arwana apa? SR ini kurang lebih umurnya 1,5 tahun, Om. Ini red ya? Iya, SR sertifikat. Oh, sertifikat ya. Ini impor atau lokal? Ini kan arwana khas Indonesia. Iya. Oh, iya ya. Ini berapa, Pak, harganya? Ini kurang lebih harganya 4,5 juta. Mahal juga harganya. 4,5 juta. Wow. Ini size-nya berapa, Pak? Size-nya kurang lebih 25-30 cm. 25-30 cm. Biasanya coraknya itu keluar berumur 3-4 tahun. Wow, ini ikan predator ya? Iya, ikan predator. Nanti kita cek harga ikan hias dan cek harga ikan predator. Sebenarnya apa, Pak, ini? Arwana SR juga, Om. Oh, bedanya apa yang satu tadi? Perbedaannya yang satu lagi tadi, yang ini kebetulan ada cacarnya, Om. Oh, ya. Ini berapa harganya? Kalau yang ini karena harganya ini bisa nyampe 3 juta. Oh, 3 juta. Cacarnya apa nih, Pak, ini? Cacarnya Insang, Om. Oh, cuma Insang ya? Iya. Ukuran sama nggak? Ukuran sama. Oh, sama ya? Ukuran sama. Wow. Yang di atas apa nih? Ada lohan, ikan lohan. Oh, lohan. Ini karena hari-hari detik-detik terakhir mau lebaran, Om, jadi stoknya sedikit. Biasanya di sini penuh lohan semua biasanya. Ya. Ya, lohan jenis apa nih? Kayaknya jenis kampau. Iya. Kampau berapa tuh, Pak? Kalau itu 200.000. 200.000. Itu ikan parot ya? Red parrot. Oh, itu temannya arwah. Temannya lohan, betul. Berapa tuh kalau jual? Itu 50 sampai 80. 50 sampai 80. Sebenarnya anakan arwana. Anakan arwana. Ini jenis Brazil, Silver Brazil. Silver Brazil. Kebetulan tinggal satu lagi. Ya, satu lagi ya. Iya, biasanya juga banyak di sini tuh. Berapa itu? Itu cuma 200 sampai 150 ke bawah. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Oke, lanjut. Di situ ada lagi untuk perbandingan, Om. Ini yeah. Arwana Golden Red kita, Om, tinggal satu lagi. Golden Red. Ah, temannya baru kemarin laku. Itu berapa, Pak? Golden Red 2 jutaan. Wow, 2 juta ya? Iya, 2 juta. Wow, itu udah besar kayaknya. Udah besar, Om. Itu udah ukuran 35 cm ya. Oh, ukuran 35 cm ya. Iya, 35 cm. Wow. Terus di atas ada stok sedikit lagi, ada Kaffir Albino. Silver Dollar. Oh, Kaffir Albino ya. Kemarin di sini temennya ada pacu, lengkap lah, Om, predator pacu, ya? Kemarin, tapi sekarang udah habis. Berapa sekarang, Pak?
kala itu harganya 10.000 sampai 15.000. Gimana Mbak perkembangan ikan hias dari tahun 2001 dengan 2002, ada penurunan apa harga? Menjelang bulan puasa ini lumayan. Oh, belum puasa lumayan ya? Lumayan, penggemarnya apalagi mau lebaran. Apalagi ini dikasih tambah sama omnya udah diliput. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut di situ ada satu lagi Tiger Darts. Tiger Darts. Iya, wow. Tiger Darts. Berapa Tiger Darts? Tiger Darts 500. 500 perak. 500.000. Berhentikan dulu. Ini termasuk termasuk ikan predator juga? Ya? Iya, ini ikan predator. Wow, makan ikan ya? Iya, ini juga. Wow. Oh, kenyang kayaknya. Makanannya apa nih, Pak? Wow, ganas, semua ya? Makan ikan di sini. Wow. Predator makan ikan, makan udang. Kita kan juga jual ikan, ikan kecil-kecil, jual udang juga buat makanan predator kan. Wow. Tiger Dart ya. Berapa nih Pak harganya? Tiger Dart itu 500. 500. Ya, biasanya ada babynya 200-an biasanya. Oh, iya 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 iya. Ya. Ada lele albino. Lele albino ya? Iya, lele albino. Wow, berapa lele albino, Pak? Lele albino cuma 10.000. 10.000 ya? Wow, murah meriah. Biasanya kalau untuk ngambil 100 ekor kan, ya, harganya bisa jauh lebih miring. Tapi ini lebih murah ya? Iya, lebih murah. Wow. Banyak lagi, Pak? Ada, itu di bawah sekali. Ada ikan kecil-kecil, sedikit lagi ada rainbow. Oh, rainbow. Ada gaiter, ada Sumatera, ada Thailand. Berapa harganya? Yang itu 5.000-an. Oh, 5.000-an ya. Iya, masih sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau sekali ya. Wow. Mana lagi? Di sini ada ikan secret juga. Ikan secretnya di sini ada Lamborghi sama Juani. Ini sudah jadi indukan. Emang ikannya nggak bisa besar. Oh, nggak besar. Lagi nih ya? Iya. Wow, mantap. Berapa harganya nih, Pak? Ini cuma 7.500. Jadi sepasang 15.000 udah bisa jadi indukan. Oh, 7.500 ya? 7.500. Wow. Mana lagi? Terus ada layang-layang. Oh, layang-layang. Layang-layang Slayer, oh Black Slayer-nya itu. Black Slayer, berapa? Harganya cuma 5.000. Oh, 5.000 ya? 5.000. Masih murah meriah ya? Masih murah, oh. Wow, mantap. Ayo, mana lagi nih? Kalau ini apa, Pak? Kalau yang ini alligator spatula. Oh, alligator spatula. Spatula. Berapa ya harganya? Ini cuma 250. Murah, Pak ya? Murah. Kalau besar ya? Anakannya cuma 50. Terus di bawah ada toman. Wow, tomannya besar ya. Wow. Belum ada berani yang mau ini. Kita liput masih ada ini. Iya, masih ada kemarin. Berapa harganya? Ini masih di angka 1.500.000. Wow, 1.500.000 ya. Ini nurut apa naik kita kemarin? Stabil, masih harga kemarin. Oh, stabil ya. Wow, mantap. Lanjut. Wow, ini ada ikan koki mana? Lowo, koki lowo. Ini dari harga 15.000 sampai 20.000. 15.000 ya? Iya, 15.000 ya. Wow. Ini bisa besar lagi nggak? Bisa, paling sebesar itu sebesar telur bebek. Oh, sebesar telur bebek. Iya. Wow. Yang bawahnya apa bawah? Di bawah ini ada koki. Koki juga, beda jenis pak ya? Ini koki Thailand om. Oh, dari Thailand impor berarti ya? Ini kemarin banyak pilihannya om, karena itulah tinggal sedikit lagi kan. Oh ya. Berapa nih harganya pak? Kalau yang ini cuma 10.000. 10.000-an ya? Impor tapi 10.000 ya? Iya, 10.000. Wow, mantap. Keren. Bawahnya komet kayaknya. Komet, tinggal ada berapa ekor lagi. Berapa komet pak? Komet masih harga lama, 5.000. 5.000-an ya? Iya, 5.000. Wow, mantap. Terus ini apa nih? Koki rancu. Beda dengan yang tadi ya? Sama, dia sama-sama koki, tapi ini versi rancu. Oh, rancunya ya? Rancu di harga 15.000. Harga 15.000 rancu. Iya. Wow. Tergantung besar kecil nggak? Nggak, semuanya sama. Kecuali ini indukannya 150. Oh, sama ya? Oh, yang di bawah? Ini yang di bawah ini ikan ini apa? Ikan buat aquascape biasanya. Oh, aquascape ya? Berarti ya? Nyari aquascape, ikannya emang spesial ditaruh dicampur di sini. Berapa ya Dina? Ada Cristela, Agaiter, Sinterklaas, Mickey Mouse, Mickey Panda, ada Sri Gunting juga. Oh, Sri Gunting ada ya? Ada. Berapa ini harga? Ini dibajak harga 3.000 sampai 5.000. Oh, 3.000-an, murah sekali. Iya. Mantap, terjangkau lah harganya.
Ini apa nih kayak ini? Yang itu almas cherry. Cherry ya? Iya. Ini cherry ukuran 25 cm, 20 sampai 25 cm. Ini predator ya? Predator. Harganya di 120 sampai 150. Oh, makanan ada yang besar juga. Ada juga. Ini makanannya apa? Makan ikan. Oh, ikan ya? Iya. Oh, berarti ikan predator ya? Benar, sama kayak arwana tadi. Oh, ya, mantap. Kalian nih, Mbak. Di sini ada koki ini apa? Koki Oranda. Sama yang tadi beda? Beda, beda harga. Kalau yang ini 25.000 karena untuk ukuran dia lebih besar. Wah. 25.000 ya? 25.000. Wow. Berarti enggak ada perubahan harga ya? Enggak ada, Om. Justru kita kalau mau yang kayak gini nih, apalagi terakhir pembelian ya, biasanya banyak diskon. Oh, gitu. Banyak diskon, banyak potongan harga, bonus. Ya, ya. Ini apa, Mbak? Kayak ini. Black Boss ya? Iya. Kayak bulu ayam. Hmm. Berapa sekarang? 15.000. 15.000 ya? Iya. Itu untuk aquascape ya? Bisa untuk aquascape. Wow. Nah, ini ada Guppy kayaknya. Ada Guppy sedikit lagi. Iya, Guppy. Guppy AFR-nya ini. Oh, Guppy AFR. Iya. Berapa Guppy? Guppy-nya 10.000-an. Oh, 10.000-an. Mantap. Keren. Ini koki lagi. Koki lagi. Sama enggak yang tadi? Nah, ini indukan, Om. Oh, ini indukan ya. Ini indukan. Tapi ini bisa di breeding. Bisa. Kalau misalnya pelanggan mau minta dipilihkan sepasang tuh, kita bisa bantu milih sepasang. Oh, iya. Berapa harganya? Harganya 50.000. Oh, 100.000 udah bisa jadi indukan. 100.000 sudah bisa jadi indukan. Wow. Mantap, enggak rugi. Nah, ini koki lagi. Koki lagi, koki lowo. Beda yang tadi ya? Beda. Kalau yang tadi Thailand ini lowonya. Oh, tadi Thailand. Iya. Ini lowo. Bedanya apa? Bedanya Thailand. Di bentuk sirip, di warna. Oh, terus gitu. Bentuk badannya ya. Juga beda. Ya. Kalau yang ini 25.000. 125.000. Iya, ini kan udah termasuk besar. Tapi ada yang kecil yang harga 10.000-an ada. Oh, ada juga yang kecil. Ada berapa ekor lagi kan? Iya. Itu bawa koki ya? Di bawah koki lagi. Beda enggak? Beda harga. Kalau yang ini 25.000 juga. 25.000. Pokoknya di sini murah, Om. Murah pokoknya ya? Murah. Wah, wow, mantap. Kalau hari-hari biasa kita lebih lengkap biasanya. Biasanya ya? Oh, berarti permintaan masuk bulan Ramadan ini lebih banyak, Om. Lebih banyak, nah, ya? Kebetulan kita kebanyakan yang datang itu dari luar kota. Luar kota ya? Wah, kalau ada nggak yang pesan pakai online gitu? Ada, kemarin bisa, kebetulan ya? Ada berapa kali kan orang pesan itu ya. Kita kirim pakai ekspedisi. Ya. Oh, lupa tadi alamat kita di mana, Pak, ini? Oh ya, alamat kita di Batu Urip, Lubuk Linggau, Jalan Yosudarso. Oh ya. Ori Aquarium. Nomor HP-nya ada? Nomor HP-nya ada 0895 0854 5433. Medsosnya ada kita? Mensesnya Facebook Fisherna ini. Oke, silakan di add Facebooknya. Mantap. Apa lagi ini, Mbak? Ada koi ini. Oh, ada koi juga kita ya. Wah. Koinya tinggal sedikit lagi. Ini koi lokal juga. Oh, lokal jualnya murah. Ini breeding sendiri nggak, Pak? Hah? Ternak sendiri nggak? Enggak ternak sendiri, Om. Yang hasil ternakan kita sudah habis. Ada kecil-kecil, tapi sudah habis. Iya. Oke. Ini koinya harga 10.000. 10.000. Yang gede itu berapa, dong? Yang gede itu 35. 35 ya? Nah, buat yang mau nyari aksesoris juga kita lengkap ya. Bisa dibilang kita terlengkap di Linggau lah. Mantap. Pokoknya terlengkap lah di Lubuk Linggau ya. Mantap. Termasuk kalau nampak akuarium juga ada? Nah, bisa request. bisa request akuarium. Wow, mantap. Bisa ini juga apa, meminta jasa kita buat nyeting ke rumah. Oh, bisa juga. Wow, mantap ini. Itu bisa nyeting aquascape nggak, Pak? Bisa, kita bisa. Ya? Nanti kalau urus untuk aquascape biasanya pelanggan itu beli bahan, terus kita bantu nyeting ke rumah. Oh, gitu. Baik, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita mengupdate atau mengecek harga ikan hias dan ikan predator terbaru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ence telah memberi waktu kita berbagi ilmu dan juga memberikan update harga ikan hias dan ikan predator terbaru. Mungkin sangat sebagai apa namanya referensi bagi teman-teman kita pencinta ikan hias. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di situ dulu. Pesan saya, cintailah dan merawatilah hewan peliharaan Anda seperti Anda mencintai dan merawat diri Anda sendiri.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.